Fakta tidak peduli tentang perasaan kamu. Dua campur dua tetap empat, tak kira kamu percaya ianya adalah lima ataupun tiga. Apa itu kejayaan? Adik-adik, ibu bapa, guru-guru, kejayaan bukan sesuatu yang berbentuk A ataupun B. Kejayaan adalah sesuatu yang subjektif. Boleh faham maksud saya apa itu subjektif? Biasa tak kita dalam peperiksaan, kita ada soalan objektif, kita ada soalan subjektif? Apa beza dia? Saya bagi satu contoh. Boleh bayangkan di tangan saya sekarang ni adalah sebiji oren? Boleh bayangkan? Bayangkan je. Tak ada oren. Boleh bayangkan tak? Okey. Secara objektifnya, ini adalah oren. Itu adalah fakta. Betul? Baik. Tetapi anda menyukai oren ini ataupun tidak, itu adalah subjektif. Perasaan itu adalah subjektif. Contoh, makan nasi lemak, tak semua orang suka. Tetapi ada tak kerana dia tak suka makan nasi lemak, dia kata itu bukan nasi lemak. Kerana anda tidak suka rasa masam daripada oren ini, maka anda mengatakan, kerana saya tak suka masam, maka saya kata ini bukan oren. Boleh ke? Tak. Maka objektifnya adalah, dia adalah satu fakta yang tidak berubah tanpa mengira apa perasaan kamu. Fakta tidak peduli tentang perasaan kamu. Dua campur dua tetap empat, tak kira kamu percaya ianya adalah lima ataupun tiga. Boleh faham? Tetapi subjektifnya ialah perasaan kita, rasa kita, keinginan kita, itu adalah subjektif. Ada orang tak suka oren. Itu subjektif. Sebab itu kita tak boleh nak bagi tahu kepada orang, eh, engkau tahu tak, itulah kedai yang paling sedap. Okey, kena tambah perkataan. Itulah kedai yang paling sedap yang aku rasa. Tak boleh kata yang semua orang rasa, tak boleh. Tahu kenapa tak? Sebab makanan kan cita rasa masing-masing. Betul ke tidak? Ada orang Kelantan di sini? Orang Kelantan suka apa? Dia suka makan. Semua orang suka makan. Tetapi orang Kelantan ni dia lebih sikit. Dia lebih manis. Betul ke? Lebih manis? Yes. Kalau orang Cina macam saya, saya suka sup. Saya tak boleh paksa adik-adik yang berbangsa Melayu ataupun India untuk minum sup Cina. Bila awak minum sup Cina, awak kata, baik saya minum air kosong. Sebab macam tak ada rasa. Tapi bagi saya sebagai Cina, sedap. Bagi awak tak sedap. Boleh tak saya memaksa benda tu? Tak boleh. Jadi bila saya sebut tentang kejayaan, kejayaan bukannya sesuatu yang objektif, yang ini adalah kejayaan, ini bukan kejayaan. Kejayaan itu subjektif mengikut masing-masing.